Semester dari mulai langganan hari ini sampai dengan Juni 2019 atau akhir semester 2 ya. Dan paket kedua ini paket 1,5 tahun. Langganannya hari ini sampai Juni 2020. Yang terakhir adalah paket combo, Bal. Untuk UN dan juga SBMPTN. Iya. Hanya untuk hari ini dan besok, Bem. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewatan karena pasti akan nyesel. Sekarang aku mau nanya ke bunda-bunda dulu ya. Apa sih cerita-cerita di balik membesarkan seorang Iman Usman sampai sukses sekarang? Kita kan dari keluarga yang sederhana begitulah. Tapi dengan cita-cita Iman yang segitu tingginya, itu kan memerlukan fasilitas-fasilitas. Di ruang guru, cara bayarnya gimana sih? Tenang aja, ruang guru punya semua channel pembayaran. Nah, salah satunya yang akan aku tunjukin buat teman-teman dan papa mama yang ada di rumah, yaitulah via ATM transfer. Kalau udah, kayak tadi, langganan ruang belajar yang paling atas yang warna merah pesan, pilih kelas untuk kalian, untuk adiknya, untuk keponakannya, untuk kamu, anaknya, siapapun itu, aku pilih ya. Sama kayak tadi, aku 11 IPS K13. Kita pilih yang paket 1 semester, klik lanjut. Nah, ada nih draft invoice. Jangan lupa, kalau misalnya teman-teman papa mama di rumah mau dapat diskonnya, klik di logo yang ada namanya kotak masukkan kode kupon dan diskon. Klik. Aku klik ya. Nah, klik aja, ketik. Kode diskonnya adalah jadi juara. Jangan lupa ya, jadi juara disambung semuanya. Jadi juara. Ini nih kode diskonnya nih. Jadi juara. Udah lihat ya, aku pakai kode. Tring. Apa yang terjadi? Mohon tunggu input berhasil. Langsung aja aku pilih metode pembayaran. Sekali lagi punya banyak banget no, ruang guru banyak banget. Untuk kali ini aku akan contohin di transfer bank ya. Aku klik aja nih. Contohnya BCA ya, set klik, abis itu benar, tunggu dia akan loading sebentar banget, kita tungguin aja. Nah ada tulisannya kan, ini adalah total pembayaran, abis itu kita klik lanjut. Nah ini adalah caranya, oke? Kalau udah ingat bayarnya di ATM yang dituju dan nominalnya jangan dikurangin dan jangan dilebihi. Klik. Sama, klik. Transfer. Oke. Oke, ya. Ya. Keluar. Nah, coba. Yes! Keluar. Yes, kalau udah diselesaikan, langsung aja klik mau selesaikan pembayaran. Dan itu akan otomatis kalian berlangganan paket 1 semester di ruang guru. Sekarang apa ajarin Bunda Yanzimar cara membayar ruang guru yang sama gampangnya melalui yang namanya via minimarket. Mau tahu? Nih, caranya gini gampang nih. Yang membedakan yang ini nih, Bun. Dan papa mama yang ada di rumah ya. Pilih metode pembayaran. Iya, kita klik pilih metode pembayaran. Nah, ada banyak channelnya kan. Oh, tadi udah apa? ATM transfer. Sekarang kita coba di minimarket. Ini contoh aja ya. Kita pilih Indomaret. Tep. Benar. Lanjut aja terus, Bun. Nah, akan tunggu sejenak. Terus lanjut. Bayar sekarang. Nah, ini yang membedakan. Kalau misalnya papa mama semuanya, adik-adik semuanya bayar via minimarket, sampai harus sampai di halaman yang ada barcode-nya. Ingat, yang ada barcode-nya. Bun, kasih Bun, udah ada barcode-nya. Tenang aja, dia yang ngurus, Bun. Yang udah ada barcode-nya. Nah, Bunda tinggal diam aja, dia bakal ngurus, bakal ngetik-ngetik. Gampang kan, Bun? Gampang. Oh, bro, Bun, ada uangnya nggak? Ada dong. Kayak juga ya, Bun. Bun, bayarin saya ya, Bun. Nah, ketika sudah dapat struk, dengan otomatis papa mama, adik-adik semuanya sudah bisa berlangganan paket 1 semester di ruang guru. Pakai kode diskonnya apa? Jadi juara. Semua mudah, semua jadi juara hanya di ruang guru. Aduh, sedih banget kita sampai.